gue sekarang udah gak sedih lagi. Sekarang hidup gue berubah. Karena gue udah jadi artis. Artis karmaan TV. Demi Allah, demi duit 1 juta, gue rela ikut casting karma. Keserupan, dah gue biarin. Ya Allah, nih pas lagi syuting gitu ya. Perkenalan kan, selamat malam, nama saya Kiki. Dan saya ini pernah disetubuhi oleh jin. Gue guru coy, disetubuhi oleh jin, ya Allah. Dan di karma itu ada peramal namanya Roy Kiyoshi. Tahu kan dia kerja di Indonesia? Menus-menus mulu udah kayak anjing pelacak. Ya Allah, demi duit susah banget ya di Jakarta gitu. Dan gue ikut stand up ini karena gue suka gitu. Karena stand up tuh bicara tentang kejujuran dan keresahan.